Hai brother, alhamdulillah ketemu lagi sama saya Raja Koi. Koi salah. Brother, kita ntar ngobrol banyak deh. Kita sekarang lagi betulin kolam kita. Dan apa yang komen-komen dari brother itu benar banget gitu loh. Ya berapa lama kita betulin lagi. Dan sekarang ini kita udah lebih sedikit fokus gitu kan. Jadi kita banyak belajar dari teman-teman dan akhirnya saya pakai ide sendiri. Tapi tetap salah lagi. Jadi sebetulnya kita ini memanfaatkan yang ada gitu. Artinya tidak memaksakan kehendak ya kan. Karena memang ya umumnya saya bisa bilang tadi bahwa di Jakarta itu jarang, nggak semuanya orang tuh punya rumah besar atau tak dengan tanah luas. Ya kita ini orang-orang yang sebagian memang nggak punya tanah luas di Jakarta. Jadi harap maklum juga berada dengan keterbatasan-keterbatasan tadi. Tapi kita pengen gitu, makanya sekali lagi bukan nggak menghargai dan nggak menghormati. Walaupun yang komen ada kecewa gitu komennya gitu. Kalau kok gitu, kok koi namanya macam-macam. Ada yang namanya satu ya koi. Ada yang komen juga ya. Koi namanya apa gitu? Ah, namanya kita belum tahu. Mungkin siapa tahu koi yang namanya Samsudin, Mahmud, ya kan? Marzuki kita nggak tahu juga deh. Itu lah noranya gitu. Tapi bener loh. Kita berangkat dari Nora ya, brother. Berangkat dari memang nggak tahu apa-apa dengan berteman sama kamu dengan komen-komen kamu, brother. Mudah-mudahan aku juga bisa seperti kamu. Esok lihat. Aku jadi pengusaha koi terkenal se-Asia. Widi. Tapi naranya di bawah mana? Setelah kita masukin ikan, brother, ternyata salah lagi. Apa kendalanya? Air itu cepet butek, nggak bisa jernih. Nah, sekarang kan kita udah bikin chamber tuh. Ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Walaupun kecil-kecil. Kalau kemarin itu kita langsungin aja gitu. Jadi saringannya juga nggak benar apa isinya gitu. Oke, brother ya. Sekarang kita udah punya 4 chambernya, 1, 2, 3, 4, ya kan? Dan filternya sudah ada. Ini kita pakai jaring nelayan ya gitu. Ya, nah, nelayan. Ini ahli bikin kolam ya. Saking ahlinya 2 minggu nggak kelar. Saya banyak belajar dari beliau dan dia berapa kali bikin kolam, alhamdulillah kagak ujung beres. Aduh, elah. Malu-maluin aja. Mana nih? Brother. Ini sekarang setelah beberapa kali perubahan dan perombakan, ya, kita tes nih terakhir. Setelah kita bikin sekat-sekat untuk jadi chambernya, filternya udah oke. Terus kemudian tinggal kita isi air. Terus habis air ada, kita isi bau. Belum pernah kan? Orang lempar koi kiloan. Aduh. Ada lagi yang bilang apa? Kapan tuh apa koinya? Koinya mati apa? Makanya kocak lah, ntar kita ngobrol ya setelah air ini masuk kita ngobrol bareng ya. Oke. Oke, brother, setelah beberapa kali gagal karena memang tidak sesuai dengan perhitungan dan kita bikin emang asal, ya maklum lah ya brother ya. Wah, mohon maaf gitu karena memang ya pemain baru ya, jadi gak paham, maafin ya. Bukan berarti kita meremehkan para senior-senior di koi, juga bukan berarti saya apa nih gak mau tahu, bukan ya brother. Kita karena yang namanya di rumah kelamaan kan
nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, akhirnya pengen punya kolom terus isiin koi gitu kan. Ya malum juga kalau bukannya beli kiloan sih, bukan berapa kilo gitu ya. Jadi brother mesti tahu juga memang kita punya ini karena di Bogor itu kita punya kawan gitu kan. Dulu memang kita punya kolam juga di sana gitu. Karena sesuatu hal gitu kan, ya akhirnya kita punya ikan doang, kolamnya udah di balikin duitnya gitu. Kalau dijual keseraman dikit kedewan gitu. Terus brother, setelah kita udah mulai sedikit berpikir dari komennya ya kamu-kamu gitu, saya coba untuk bikin 1, 2, 3, 4 gitu loh, apa chambernya. Terus ada pintunya itu ada apa namanya jaring nelayan, kemudian ada busa, ada batu, ada juga apa tadi itu namanya, saya nggak begitu paham. Tapi brother, punya keinginan gitu untuk ini lebih baik gitu. Dan kenapa memang, ya saya banyak belajar dari anak buah saya yang gagal sih. Alhamdulillah, gagal terus kayaknya. Bukan lagi, pindah lagi, gitu brother. Saya juga nggak tahu harus bermain koi apa. Sekali lagi, tidak mengurangi rasa hormat buat teman-teman senior di koi, bukan. Karena kita pemain baru, ya malum lah, lahan kecil, sekedar hobi. Tapi kalau brother mau kasih masukan, sampai lagi betul-betul mau kirim koi ke kita, ya welcome, kenapa enggak gitu kan. Daripada koi saya dibilang gini, masih hidup koinya, sedih banget perasaan gitu. Ya hidup koinya, ya kalau dia mati mau udah di penggorengan dong, masih di air hidup. Sedih lah gitu dengar komen kayak gitu. Ya harap malum ya brother ya, tapi yang jelas banyak motivasi, banyak masukan dari brother gitu, dari teman-teman semuanya. Dan saya baru kebuka mata gitu. Begitu saya lihat, aduh yang komen banyak banget. Dan aduh malu deh. Tewel gitu matanya malu. Saking malu itu gitu, gitu. Semblok gitu malu. Banyak komen-komen yang secara gak langsung memang, ya itulah keterbatasan kita. Punya keinginan tapi gak tahu gitu mau kemana dan bagaimana. Tapi mudah-mudahan dari komennya brother gitu jadi masukan buat kita. Pagi itu udah pakai chamber apa belum? Nah, menurut saya udah gitu, brother. Kita udah pasang filternya udah, chambernya udah, mesin bau udah gitu. Tinggal hasilnya begini apa adanya gitu. Ada yang komen lagi, masih hidup nggak om ikannya? Ya hidup lah, orang ikan di air ya hidup lah. Kecuali di penggorengan ya brother, bukan jadi malah hati ini kayak begitu brother. Admin emang itu belinya kiloan tadi? Ada yang nanya. Bukan beli kiloan, satuan juga bukan, itu belinya kantong baik, kantong plastik. Enggak, brother. Kita bicara kiloan itu maksudnya dalam satu kantong itu ukurannya berapa kilo? Kan ada yang sekilo satu, gitu kan, ada yang setengah sekilo dua. Gitu. Kita anggapnya ikan itu begitu, ternyata salah brother. Di koi itu nggak berlaku yang namanya ikan kiloan gitu. Maafin ya. Biasanya di ikan bermain itu nanti. Jadi kita akan dikain. Yuk. Ya brother, dari komen-komen brother itu saya merasa malu hati dan mohon maaf itu karena keterbatasan saya, dan dibilang pemain pemula juga bukan, tapi yang jelas masukan-masukan dari brother luar biasa. Dan saya juga sangat menghargai, minta maaf buat teman-teman di komunitas koi ya. Jadi malu, tapi aku pengen seperti kamu juga. Jalan, mantap. Oke brother, selesai sudah ya ketemuan kita di acak adul. Karena keterbatasan, dan memang kita berawal dari ya dibilang hobi bukan, dibilang kalau bahasa gambir ya sepan-sepan lah. Itu hobi kan berarti udah paham banget dong tentang ikan. Ya. Karena aku yakin kenapa teman-teman komen, teman-teman like, share, terus subscribe juga ya. Kenapa? Karena aku tahu
ada aku di hati kamu. Dan aku sangat menunggu kamu untuk masuk ke hati aku. Ya. Hai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Makasih Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.